السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، saudara menteri Usama Hadi Syarudin, sedang mendengar ini berita masyarakat. Kita menuju kepada ayat yang terakhir, dua ayat yang terakhir daripada surat Taubah, iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak diibadah kepadanya dengan benar selain dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan dia adalah Rabb, Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Muslim-muslimat ini oleh kawasian, surat Bara'at atau surat Taubah ini ditutup dengan dua ayat yang boleh dianggap sebagai kunci. Menurut riwayat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kedua ayat ini merupakan ayat yang penghabisan sekali turun. Walau bagaimanapun, kita lihat dalam tahqiqan lihadi al-ikhtilafat, tahqiq kepada pandangan yang merujuk kepada adakah ayat ini benar-benar ayat yang penghabisan daripada surah Al-Quran yang terakhir sekali turun. Jelas Al-Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, riwayat daripada Al-Syaikhan iaitu Bukhari Muslim, daripada Barra bin Azib, ayat yang terakhir turun merupakan ayat daripada surah Nisa, ayat Kalalah, iaitu yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah, merupakan ayat 176 daripada surah An-Nisa. Muslim-muslimat ini mulia kat maslian, ini merupakan ayat yang terakhir turun. Surah yang terakhir turun adalah surah Bara'ah. Ini penjelasan oleh Al-Imam As-Suyuti. Surah, maknanya muslim-muslimat ini mulia kat maslian, ada perbezaan. Riwayat daripada Ibn Abbas pula mengatakan bahawa ayat yang terakhir turun adalah surah yang berkaitan dengan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Lazina yakulun riba la yakumuna illa kama yakumun ladhi yatakhabatuhu syaitanu minal mas. Ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah. Muslim-muslimat ini mulia kat masliah. Ini pandangan. Begitu juga riwayat daripada Al-Bayhaqi daripada Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga riwayat daripada Imam Ahmad al-Musnadnya, Ibn Majah daripada Umar radhiyallahu anhu, bahawa ayat yang terakhir turun adalah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi muslim-muslimat dia ni mereka kesalahan, ada perbezaan pandangan. Riwayat Nasa'i pula daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas, pandangan yang lain daripada Ibn Abbas ni ada riwayat banyak jalur periwayatannya. Dia berkata ayat yang terakhir turun itu ayat ke-281 surah Al-Baqarah, wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah. Jadi beza-beza pandangan mana satu yang betul. Adakah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, ataupun ayat kalalah daripada surat Nisa 176, ataupun ayat kaitan riba. Jadi tahqiq kepada pandangan ni sebenarnya kata al-Imam As-Suyuti, la munafata indi baina hadhi riwayat. Semuanya tidak ada pertindanan ataupun contradiction di antara perbezaan pandangan ayat yang terakhir turun daripada Al-Quran Karim. Dan cara taufiknya, kata Al-Imam As-Suyuti, adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga, iaitu ayat yang terakhir saya turun memang benar merupakan ayat 281 surah Al-Baqarah, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Jadi bagaimana pula tak letak ayat terakhir daripada surah Taubah ni? Muslim-muslimat ini muliakan Allah sekalian. Sebenarnya kalau kita kaji pada pandangan yang banyak, bahawa bila dikumpulkan Al-Quran Al-Karim itu sampai kepada ayat, dikumpulkan surat Taubah sampai kepada ayat 127, kemudian Sayyidina Umar kata radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, adakah setakat ini surat Taubah? Sayyidina Umar terlupa. Datanglah seorang sahabat daripada kalangan Ansar untuk mengatakan sebenarnya ayat ini
Lanjutnya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jadi bila sahabat Aslam datang beritahu Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar berkata, oh ini merupakan ayat yang terakhir turun, ayat yang terakhir daripada surah ini. Jadi dia suruh riwayatnya, bukanlah Sayyidina Umar kata ini terakhir turun, tapi terakhir daripada surat Taubah yang sedang aku kumpulkan ini. Bukan Sayyidina Umar terlupa dan dia kata semua sahabat terlupa. Tidak, Sayyidina Umar ingat. Tapi bila disebut kali itu, dia bertambah ingat. Kalau terlupa, dia menafikan terus. Dan dari sudut periwayatan para sahabat, satu benda yang tidak boleh diragui, kerana mereka ni fauqa thiqah, dari sudut mustalahul hadis. Maka sahabat datang beritahu, dan riwayat lain adalah Ubay bin Ka'ab sendiri yang beritahu, sebenarnya Sayyidina Umar ada dua ayat lagi yang tertinggal daripada surat Taubah. Oh iyalah, Sayyidina Umar berkata seolah-olah begitu. Memang inilah ayat yang terakhir turun. Terakhir turun dalam kata kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Asyuti, bukanlah terakhir turun secara mutlak. Tapi terakhir turun daripada surah yang sedang dikumpulkan ini, yang sedang dicatatkan ini. Jadi itulah pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir berkaitan bagaimana taufikkan pandangan-pandangan yang berbeza ini. Muslim-muslimat yang dimulikkan Allah sekalian. Bagaimana pula ayat yang terakhir surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kata Imam Suyuti, memang benar terakhir turun. Terakhir turun dari sudut hukum hakam, bukan terakhir turun kata ayat yang terakhir turun kemudian tidak ada lagi yang turun lagi selepasnya. Tidak, ia merupakan satu surah yang lengkap membahaskan tentang hukum hakam halal dan haram yang terakhir sekali turun. Jadi ini adalah pandangan para ulama tafsir. Mestinya semangat yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahawa tiada pertinanan di antara ayat-ayat yang dimaksudkan. Jadi ayat yang terakhir, dua ayat yang terakhir daripada surat Taubah ni turun menyempurnakan 126 ayat, 127 ayat sebelum ini, datang 128, 129 yang menggambarkan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut jumhur ahli tafsir, dimaksudkan dengan kamu ni laqad ja'akum kum itu adalah merujuk pada antum bangsa Arab. Disesuaikan dengan ayat yang ada dalam surah Al-Jumu'ah. Muslim-muslimat ini mulai kawas kalian. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Jadi disesuaikan ayat surah Jumaah ini, jadi maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat itu, khitab itu ditujukan kepada orang-orang Arab. Maka orang Arab dan khususnya bangsa Quraisy yang Allah gambarkan sebagai ummi, belum mereka ni menjadi bangsa yang terkenal sebelum itu. Tiba-tiba diberi nikmat kemuliaan oleh Allah bahawa Nabi dibangkitkan di kalangan mereka, diutus di kalangan mereka, maka jadilah mereka ni bangsa yang terpandang. Kalau tidak, semua kekuasaan dunia pada waktu itu yang berpusat di Parsi dan juga Rom, mereka tidak mahu menjajah tanah Arab, kerana bangsa Arab ni bukan bangsa yang tidak ada tamadun. Kawasan mereka kawasan padang pasir yang luas, tidak ada sumber kehidupan yang boleh bergantung padanya, dan kerja orang Arab ni hidup dengan nomad berpindah randa, dan mereka pula saling bergaduh dalam perkara-perkara yang kecil. Muslim-muslimat yang dimulai kat Baskirian, bangsa yang dipandang hina oleh dua kuasa dunia pada waktu itu, mereka tidak menjajah negara Arab. Kalau ada sesama pun hanyalah melibatkan Rasah Sina di utara dan melibatkan kerajaan Himyar di selatan, Yaman. Yaman dan kawasannya makmur, ada sungai, ada pokok-pokok yang hijau. Ia tidaklah gersang seperti Rubu'ul Khali, kawasan yang diduduki oleh orang-orang Arab, khususnya di kawasan Yathrib sebelum dinamakan dengan nama Madinah, Hijaz. Itu semua tidak dipandang sangat oleh kuasa-kuasa dunia pada waktu itu. Syekh Muhammad Said Abad Al-Buti, doktor, menjelaskan fiqh sirah, memang ada hikmah di sebalik perkara yang tersebut berlaku, kerana Allah SWT nakkan bangsa Arab ni mempunyai identiti kita sendiri. Jadi tidak pernah dijajah oleh mana kuasa dunia, menyebabkan mereka ni ada pride sendiri. Jadi bila datang Nabi Muhammad SAW dengan past glory yang ada itu, boleh menyebabkan mereka ni berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada mana-mana bangsa, kerana sekian lama mereka hidup independent. Baik, muslim-muslimat ini boleh kawal sekalian. Jadi ada tafsiran mengatakan bahawa tafsiran yang paling kuat, yang dimaksudkan sebagai ancum
Jaakum, di situ adalah bangsa Arab secara khusus. Jadi muslim-muslimat ini mereka Allah sekalian. Kalau dilihat dengan ukuran daerah yang lebih tepat, itu kabilah yang telah pun lahir daripada Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini dipanggil sebagai Ashiratul Rasul. Ashirah maknanya keluarga Nabi SAW. Quraisy ini merupakan kabilah. Sebagai musal dari Quraisy ini menjadi sahabat-sahabat muhajirin yang mengikuti Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Menjalarlah ajaran yang dibawa oleh Nabi ini kepada seluruh bangsa Arab, baik mereka ni keturunan Adnan ataupun keturunan Kahtan. Adnan dan juga Kahtan, muslim-muslimat ini mulia Rasulullah. Kahtan ini adalah muhajirin. Muhajirin ini umumnya berketurunan Adnan, dan Ansar ni yang datang dari Yaman, mereka ni adalah keturunan Kahtan. Adnaniyin dengan Kahtaniyin. Jadi muhajirin ini merupakan keturunan Adnan dan golongan Ansar yang menyokong dakwah Nabi ini. Mereka asal-usul mereka daripada Yaman. Mereka ni pula adalah dari suku keturunan Kahtan. Bangsa Arab ni kedua rumpun sebenarnya dipertautkan kepada Nabi Ismail alaihi salam, anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam, kerana perkahwinan Nabi Ismail dengan suku Jurhum. Maka seluruh Arab ini sebenarnya telah menampung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu menyebarkannya kepada Ajam. Bangsa Ajami iaitu Ajim selain daripada Arab lah. Segala contoh teladan yang ditunjukkan Nabi telah pun ditiru, diikuti oleh bangsa Arab di secara keseluruhannya sebelum diajar kepada bangsa Ajam. Macam kita di Malaysia ni sendiri pun datang Islam ke sini mengikut golongan Arab Yaman dari keturunan Kahtan ataupun Adnan, yang datang ke sini untuk berdakwah sebagai peniaga dengan akhlak yang menarik. Mereka telah pun mengislamkan Datuk Nenek Moyang kita sehinggalah menyebabkan Islam ni tersebar bahkan ke seluruh dunia. Seperti itulah hakikatnya. Zajjaj pula mentafsirkan bahawa maksud kamu di sini adalah seluruh umat manusia. Sini diutus bukan kepada bangsa Arab sahaja semata-mata, dan kamu di sini bukanlah khusus untuk bangsa Arab, kata Zajjaj. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Tapi kalau kita lihat pandangan ini muslim-muslimat, kita nak mempersatukan pandangan yang mengatakan sama ada yang merujuk kepada bangsa Arab secara khusus ataupun kepada manusia semua secara umum. Memanglah Rasulullah SAW ni diutuskan sebagai rahmat. Wa arsalna ka ila rahmatan lil alamin. Rahmat ni kepada seluruh alam, bukanlah merujuk kepada orang Arab saja, bahkan kepada semua penduduk dunia. Bahkan kalau kita lihat di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni pun ada yang ajam. Contohnya Bilal Habsyi, kulit hitam, Suhaib Ar-Rumi, begitu juga Salman Al-Farisi yang keturunan Iran. Sahabat-sahabat Nabi SAW ni masing-masing mendapat tempat yang tinggi di hati Nabi waktu baginda masih hidup. Jadi ketiga-tiga sahabat ni pun masuk dalam lingkungan kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sebab turun ayat ni mereka bersama dengan Nabi. Jadi muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Sama ada umat Muhammad ni merujuk kepada orang Arab sahaja di peringkat awal ataupun seluruh bangsa manusia, kedua-duanya adalah tepat sebenarnya. Walaupun pada hari ini bangsa Arab hanyalah 1/5 dari seluruh penduduk dunia. Jadi Islam sini mengajar kita mengakui kelebihan tertentu disebabkan dengan datangnya Al-Quran kepada bangsa Arab, kepada orang Arab. Tapi sedikit pun tidak ada hati kepada mereka. Kedudukan Quran, hadis semuanya dalam teks asalnya bahasa Arab. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kalaulah pusaka Nabi ni Quran dan juga hadis tidak terpelihara dalam keasliannya, iaitu tidak dalam bahasa Arab, tentulah kucar kacir Islam ini. Jadi bangsa Arab ini menjadi sebab kita bersatu. Bahasa Arab menjadikan sebab untuk Islam ini berkembang. Dan lebih-lebih lagi kalau kita lihat Kaabah pun menjadi kiblat, tempat menghadap kita waktu salat pun terletak di Jaziratul Arab. Nak lihat. Jadi kelebihan bangsa Arab dan juga bahasa Arab ini sebenarnya muslim-muslimat hanya diingkari oleh pemeluk agama lain yang dengki melihat kesatuan orang-orang Islam. Itulah sebabnya setelah bangsa Eropah dapat mengalahkan Napoleon dalam abad yang keberapa sebelum ini, meluaplah rasa kebangsaan nasionalisme di Eropah. Dan pada waktu itu negara-negara Islam sudah banyak dijajah oleh bangsa-bangsa Eropah. Meskipun negeri-negeri umat Islam itu telah terjajah, namun rasa kesatuan hati orang Islam ini masih belum padam. Dan penghargaan kepada bangsa Arab dan bahasa Arab ini sebagai pelopor Islam tidak pernah hilang. Malangnya bila kerajaan Turki Osmani mula meneladani Barat dalam soal kebangsaan, nasionalisme itu,
maka datanglah nasionalisme Arab. Nasionalisme Turki yang dipelopori oleh seorang bernama Ziya Kukalp yang mengajarkan bahawa bangsa Turki hendaklah sedar kebangsaannya penting bukannya keislaman. Maka bangsa Turki pun menjelaskan bahawa bangsa Mongol ni adalah keturunan daripada Thauran. Jadi Ziya Kukalp ni telah mengatakan, mengajar kepada bangsanya kekuatan Genghis Khan, bagaimana kekuatan bangsa Turki ni kena jadi seperti kekuatan Genghis Khan, lebih penting daripada kebesaran yang ada pada orang Arab pimpinan Khalid Walid sebelum itu contohnya. Tapi macam mana pun orang Turki ni walaupun dia sibuk dalam cerita kemasaan, dia tak dapat nak menyingkirkan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Islam. Jadi nampaknya nasionalisme yang dipelopori oleh Ziya Kukalp ni tak pergi ke mana nampaknya. Jadi bersinggungan ini mulai kalau sekian ini kisah kalau kita lihat dalam lipatan sejarah, nampaknya tidak berjaya untuk memisahkan identiti kearaban itu daripada Islam ini sendiri. Bersinggungan ini mulai kalau sekian, perkara ini menarik untuk kita kaji kerana ada kaitan dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Adakah anfus ini merujuk kepada bangsa Arab ataupun bangsa manusia secara umum? Nanti kita lihat lebih lanjut akan datang kaitannya, bagaimana kita nak mengamalkan prinsip ini dalam kehidupan bahawa orang Islam itu bersaudara. InsyaAllah perkara ini akan kita uraikan dalam huraian akan datang. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.